Oke, kita mulai dengan tutorial berikut adalah bagaimana cara untuk update and upgrade Kali Linux. Oke. Kawan-kawan ikuti aja komando perintah di itu ya, biar lancar. Kawan-kawan, mudah saja kan? Silakan diikuti sampai selesai. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Salam pengetahuan, jangan berhenti belajar. Bagaimanapun, tentang apapun, belajar dari apapun, dari siapapun. Oke, thank you. Salam.